Kemudian kita kembali sujud seperti yang sudah kita sifati tadi. Kemudian kita mau naik ke rakaat kedua. Disunnahkan, Pak, ketika naik ke rakaat kedua kita duduk istirahat. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dan Abu Daud, ada Rasulullah SAW apabila mau naik ke rakaat kedua, beliau tidak berdiri sampai duduk dulu. Ya. Hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhi'ihi. Sampai kembali tulang semuanya pada tempatnya. Jadi duduk dulu. Dan itu sebetulnya, Pak, secara kesehatan bagus. Kalau antum sudah sujud lama gitu, langsung berdiri biasanya sempoyongan, Pak. Iya. Maka yang bagus itu duduk dulu sebentar. Baru kemudian naik. Nah, itu namanya duduk istirahat. Ya, duduk istirahat itu sunnah, tidak sampai kepada apa? Wajib. Ya. Nah, itu ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum.